Aktris cantik Pevita Pierce kini tengah berbangga hati, pasalnya film action terbarunya belum lama ini tayang perdana di Fantasia International Film Festival 2018 di Kanada. Tidak hanya itu saja, bahkan film yang ia bintangi bersama Aryo Bayu tersebut mendapat respon yang sangat positif dari penonton di sana. Jadi kemarin aku baru pulang dari Montreal, Kanada, karena film Buffalo Boys ini dibawa ke Fantasia Film Festival dan di situ ditayangin perdana. Reaksinya penontonnya itu antusias karena memang yang datang itu kan rata-rata pencinta action. Jadi pas mereka datang dan nonton di film aja, setiap adegan-adegan mereka tepuk tangan atau mereka bereaksi. Dan aku sebagai pemain juga terharu dan mudah-mudahan film ini juga bisa disukai oleh masyarakat Indonesia. Dengan melihat antusias penonton di Kanada yang begitu besar, Pevita berharap masyarakat Indonesia juga bisa lebih menghargai dan peduli karya anak bangsa, agar film-film Indonesia juga bisa terus berkembang ke kancah internasional. Dan mudah-mudahan dengan ini masyarakat Indonesia juga bisa optimis lagi dengan film-film Indonesia, bisa kembali mulai nonton film Indonesia. Menonton film Indonesia juga menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan nasionalis terhadap Indonesia.